Hai semua, kali ini saya mau share cara membuat homemade boba. Berikut tips and trick agar bobanya kenyal dan gak keras saat dingin. Homemade bobanya bisa kalian gunakan untuk membuat minuman atau kreasi lainnya. Kalau boleh dibilang, homemade boba ini lebih enak daripada yang dijual. Hanya saja bikinnya harus sabar ya. Like and subscribe now. Oke, langsung aja kita buat bobanya. Happy banget akhirnya ketemu resep yang pas dan cara yang cocok buat bikin boba yang enak. Tips pertama, gunakan air yang panas agar adonan bobanya terbentuk sempurna. Saat air panas bertemu dengan tepung tapioka, tepungnya akan menggumpal. Nah, jika airnya tidak cukup panas, tepungnya tidak mau menggumpal. Jadi, pastikan airnya panas ya. Untuk cara lain, kalian bisa memasak airnya dengan sedikit tepung tapioka, kemudian menguleninya dengan sisa tepung tapiokanya. Nah, ini ciri adonan yang baik. Dia tidak lengket di tangan dan molor saat ditarik. Cara ini memudahkan saat memulung-mulung adonan, jadi adonannya terbagi rata. Nah, setelah itu kita harus pulung-pulung satu-satu. Ini bagian yang bakal memakan waktu lama. Andai aja kita punya mesin pulung-pulungnya ya, jadi cepet banget. Hihi. Kalau adonannya didiamkan di tempat terbuka, maka akan kering. Jadi sebaiknya ditutupi ya. Kalau kering, kalian bisa menambahkan sedikit air. Setelah semuanya terbentuk, kemudian kita tabur sedikit tepung tapioka agar adonannya tidak lengket satu sama lain saat direbus. Nah, di sini saya saring ya agar tapiokanya tidak terlalu banyak saat direbus nanti. Tips kedua, rebus boba dengan air yang cukup banyak. Karena kita akan merebus bobanya selama 15 menit agar bobanya empuk dan mengembang. Karena kalau bobanya kurang lama direbus, maka bobanya akan keras saat dingin nanti. Selanjutnya, kita masak sirup gula merahnya ya. Nah, di sini saya masak sirupnya cukup banyak karena saya bakal pakai untuk membuat minuman. Di sini saya masak kembali bobanya dengan sirup gula merahnya. Karena kalau bobanya dimasukkan setelah sirupnya mengental, maka sirup gula merahnya akan encer kembali. Nah, setelah bobanya masuk semua, kemudian kita kentalkan sirup gula merahnya. Nah, seperti ini ya, cantik kan? Kalau terlalu banyak sirup gula merahnya, kalian bisa buat setengahnya aja ya. Nah, selanjutnya saya buat minuman ala-ala yang terkenal di Taiwan itu. Bikinnya gampang banget, tinggal tata bobanya, kasih es batu, terus tuang susu segarnya, jadi deh. Yummy, bobanya wangi dan teksturnya enak banget. Tetap kenyal walaupun sudah dingin ya. Dan tentunya matang sampai ke dalam. Bobanya bisa dituang ke dalam botol untuk ide jualan. Kemudian saya bakal simpan ini di dalam kulkas. Nah, ini bobanya setelah disimpan semalaman di dalam kulkas dan direndam susu. Teksturnya tetap kenyal dan bobanya nggak keras. Ini beneran enak banget sih, karena dibuatnya dari bubuk coklat dan palm sugar, jadi wangi coklat gitu. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Nah, ini dari beberapa eksperimen saya yang gagal. Ini saya diamkan di suhu ruang sampai kering gini. Jadi adonannya kalau belum dimasak mirip kayak yang dijual ya.
Pertama gagal karena airnya kurang panas. Nah, yang kedua ini gagal karena ngerebusnya kurang lama. Jadi bobanya pas dingin itu jadi keras banget.